Persija akan menjalani turnamen pramusim bertajuk RCTI Premium Sport. Event sepak bola berskala internasional itu akan dilakoni di Jakarta International Stadium pada 30 Mei dan 2 Juni. Persija menjadi salah satu klub yang diundang selain PSIS serta dua klub dari Malaysia, Sabah FC serta Selangor FC. Menyikapi turnamen yang akan digelar pada akhir Mei ini, Hanif menganggap ajang ini akan menjadi pramusim Persija di musim 2024-2025. Dengan adanya turnamen ini, Persija bisa melakukan persiapan Liga 1 musim depan lebih awal. Kami bukan melawan tim lokal saja, namun melawan tim dari Malaysia juga. Jadi, ini bisa menjadi ajang menimba ilmu juga buat kami semua, ujar Hanif. Di sisi lain, hingga kini Persija belum bisa memakai jis sebagai home base untuk Liga 1. Mendapat kesempatan bermain di jis, Hanif berterima kasih kepada Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakarta Propertindo, Adi Adiana, karena dengan event RCTI Premium Sport, Macan Kemayoran bisa berlaga di stadion tersebut. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Adi selaku Direktur Japuro, karena bermain di JIS merupakan impian dari pemain dan dari Jackmania juga. Mungkin harapan kedepannya, Persija bisa bermain di JIS untuk laga Liga 1, kata Hanif.